Juve resmi perpanjang kontrak wonderkid Samuel Illing Jr. Pemain remaja bertalenta Samuel Illing Jr. resmi menandatangani kontrak baru bersama Juventus yang menjamin masa depannya untuk waktu dekat di Turin. Sebagaimana dilaporkan oleh jurnalis Gianluca Di Marzio, Illing Jr. telah mengikat diri dengan raksasa Turin tersebut hingga tahun 2027. Masa depannya bersama Juve sempat diragukan beberapa waktu lalu, dikarenakan kontrak pemain asal Inggris itu akan segera habis. Sang penyerang itu sudah menjadi bagian dari Bianconeri sejak direkrut dari Chelsea pada September 2020 silam dengan mahar 140 ribu euro. Pada awalnya bermain dengan tim Primavera, Illing Jr. mendapatkan promosi bermain untuk tim kedua mereka Juventus Next Gen dan potensinya langsung mendapatkan perhatian dari pelatih Massimiliano Allegri. Illing Jr. ambil bagian dalam tim senior di musim ini. Dia melakukan debut kontra Empoli dan tampil memukau kontra Benfica dan Lis dan menciptakan asis pada masing-masing pertandingan tersebut. Meski hanya beraksi dalam total 38 menit saja. Sayang, cedera pada laga kontra Lis membuatnya menepi hingga jeda Piala Dunia. Setelah pulih, ia diharapkan untuk kembali memperkuat tim senior pada bulan Januari mendatang. Pada saat ini, Juve sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan persahabatan kontra Arsenal yang akan dilakoni pada Minggu 18 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Sedangkan laga kompetitif pertama mereka setelah jeda Piala Dunia adalah kontra Cremonese pada 4 Januari 2023 nanti. Lazio dapatkan tawaran amankan servis defender Juventus Januari ini. Lazio dikabarkan mendapatkan tawaran untuk mengamankan servis defender Juventus Luca Pellegrini yang saat ini sedang dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt. Sang pemain kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya di Bundesliga,
membuat sang agen mencari klub lain. Luca Pellegrini yang meninggalkan Juve sebagai pemain pinjaman di Eintracht Frankfurt dikabarkan telah ditawarkan kepada Lazio. Bek asal Italia tersebut jarang tampil di tim besutan Allegri musim lalu yang membuat Juve mencarikan klub yang bersedia menampungnya sementara waktu. Ia bergabung dengan Eintracht Frankfurt sebagai pemain pinjaman, tetapi kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di Bundesliga yang mendorong agennya untuk mulai menjajaki opsi lainnya. Seperti yang dikabarkan jurnalis Damiano Erfaina, sang defender telah ditawarkan kepada Bianco Calesi oleh agennya dan Claudio Lotetti telah menunjukkan minat awal terhadap ide tersebut. Pertemuan selanjutnya antar kedua belah pihak kemungkinan dijadwalkan menjelang Natal guna membahas kemungkinan transfer bek kiri tersebut. Lotito juga telah berbicara dengan direktur Eintracht Frankfurt dan segalanya sesuatunya akan mencapai puncaknya pada Januari nanti dengan kesepakatan nampaknya cocok untuk semua pihak. Sarri dikabarkan memiliki hubungan yang positif dengan Pellegrini dikarenakan keduanya pernah bekerja sama semasa pelatih asal Italia itu menangani Bianconeri. Musim lalu ia menorehkan 21 penampilan di semua kompetisi untuk Juve. Sedangkan di musim ini, ia telah mencatatkan 14 penampilan bersama klub Bundesliga tersebut.